itu tepat untuk menggambarkan usaha Ibu Yuyun. Iya, bayangkan saja, dengan berdagang kolak, Bu Yuyun, atau biasa dipanggil Mpok Yum itu, mampu menghidupi keluarganya dan membantu penghasilan orang-orang di sekitarnya. Mpok Yum tinggal di Jalan Pariaman, Manggarai, Jakarta Selatan. Pokoknya 2000 saya udah mulai. Udah mulai bantu saya. Berdua aja pertapaan itu kan, berdua. Berdua ngerjain begitu pesanan banyak, baru saya manggil adik saya sendiri, adik bapaknya di rumah, pada bantuin. Memang kebanyakan di rumah itu kan banyak yang adik-adik nganggur, jadi daripada bengong, jangan bantuin saya deh di rumah gitu. Nah, sampai sekarang ini adik-adiknya ikut sama saya. Ya pertamanya memang kita, siapa sih ngelongsin senang ya mbak, ya susah dulu. Kadang-kadang pesanan, misalkan, hari ini saya pesan ini, tau-taunya paginya besok aku batal. Ya udah gak apa-apa, saya oper ke yang lain gitu. Susahnya ya begitu doang mbak, kalau ada orang pesan gak jadi gitu. Usaha kolak Mpok Yum memang bukan berawal dari iseng. Semua itu bermula ketika suaminya kena PHK dan menganggur. Hanya kolaklah yang terbesit di pikiran Mpok Yum saat itu. Berawal dari satu panci kolak, kini Mpok Yum mampu memproduksi 40 panci kolak atau sekitar 2000 bungkus kolak setiap harinya. Keseharian saya biasa begini nih mbak, mulai dari subuh sampai siang sampai sore lagi nih mbak, ada berhentinya, sampai malam pun masih nyambung lagi. Kita istirahat sampai jam berapa Der? Jam 10 atau jam 9 malam baru mulai istirahat. Jam 1 kita udah start lagi, bapaknya yang bangun duluan, dia nyangin apa Der? Ini lagi bungkus kolak nih. Dan ini nih, pecah Cina. Nih apa, sum-sum. Sebentar lagi nih makanannya itu mau dibawa. Jam 12 kita udah harus selesai. Mbak Oni biasa bungkus kacang hijau nih, Mbak Oni. Sehari di sini bisa sekitar 2000 lah, sekitar 2000 dibawanya ke Kuningan, ada yang ke Senayan, sama DKI, Telkom, ada yang ke PLN, gitu, ke BNI, pokoknya di perkantoran lah, gitu. Iya. Nah, kerjaan saya setiap harinya mulai dari dapur, masak, sampai belanja, sampai nyiapin, sampai bantuin bungkus. Mbak Deri, kita bungkus. Buat kemana nih Mbak Deri? Oke. Mbak En ya, ya ini Mbak Septi. Berangkat nih Mas, ini baru sebagian aja Mas. Iya, udah dua orang pada berangkat. Lebih kali Bu. Soal rasa adalah yang terpenting. Itu sebabnya, Poyum selalu terjun langsung dalam setiap proses pembuatan kolak. Tentulah bahan dan bumbu yang digunakan kualitas terbaik dan dengan takaran yang tepat. Meski tak berpendidikan tinggi, Pak Yum ternyata telah mengerti pentingnya kualitas dalam berbisnis. Nah, sekarang kita ke tempat masaknya kolak. Nah, di sini lagi masak tuk tape. Tuk tape ini orang banyak yang seneng nih. Tuk tape. Nah, ini kacang hijau. Kacang hijau. Nih, satu panci ini bisa dapat 50 bungkus, bisa juga lebih nih. Kalau memang isinya lagi banyak, mungkin 60 bungkus ini dapat. Nah, kalau ini sup tape juga nih. Kita bikin sup tape satu hari sampai 5 panci. 5 panci. Ini apa nih? Oh, ini air pacar Cina, ini pacar Cina, cuman belum ada isi nih, pacar Cina masih dicuci. Nah, kalau ini gula biji salak, cuman memang belum ada isinya juga nih. Nah, setiap hari kita masak dari mulai subuh sampai pagi, sampai siang lagi terus masak. Nah,
Di sini nih kolak pisang. Kolak pisang ini satu mancinya bisa mencapai 70 bungkus. Kalau memang ini penuh, 80 bisa. Satu hari saya bisa bikin 5 atau 6 panci. Nah, kalau ini bubur sumsum. Bubur sumsum ini cuma nih ngaduknya yang paling lama nih. Di antara yang lain pokoknya paling lama. Soalnya dari cair ini sampai mengental. Sebelumnya cuma saya dari sini, cuma sekarang udah ada juga yang jual. Udah ada yang jual, tapi tetap sih alhamdulillah di sini masih ini masih bertahan gitu. Masaknya tetap kita satu macam itu bisa mencapai 5 panci atau 6 panci satu macam dikali 7 aja. 7 macam kan kita sehari. Ada biji salak, ada pecah cina, nah kolak pisang, pokoknya macam-macam, pokoknya 7 macam. Kenalin nih suami saya nih. Namanya dia emang udah PHK. Udah lama dia nggak kerja. Selama berapa tahun? Ya. Kurang lebih 13 tahun. 15 tahun lah, 15 tahun. Iseng-iseng saya bikin makanan kecil-kecilan. Pertamanya saya bikin dari mulai gorengan sama es jus. Akhirnya sekarang sambil saya bikin kolak. Bikin kolak. Hingga sekarang ini kan kita jadi maju lah, bikin dari kecil-kecilan. Dari mulai panci kecil, sekarang sampai panci yang besar-besar. Sampai satu macam itu bisa mencapai 7 macam. Poyun berjualan kolak. Dari pekerjaan itu, Poyun tak hanya mampu menghidupi keluarganya, ia bahkan mampu membangun rumah sekaligus tempat usahanya, dan yang terpenting, anak-anaknya bisa bersekolah hingga perguruan tinggi. Kalau enggak, saya nggak kebayang. Karena saya dulu jualan cuma iseng-iseng aja, daripada bengong bapak nganggur juga, dan iseng-iseng pak kita bikin ini gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang ada juga tetangga yang biasanya bengong-bengong jadi bantuin di sini gitu. Ya dia juga kan jadi senang, daripada bengong bu, kata biarin saya mau bantuin di sini, ya silakan, saya bilang gitu. Tapi kalau saya tuh emang sebetulnya emang nggak bisa masak, tapi saya dorong ibu istri gitu. Oh. Karena untuk mencari salah hati nih, saya gitu, saya dorong gitu, ibu minta bangunin jam berapa, masih di rumah yang ini ya, orang tua gitu, saya bangunin, saya ya, mengapa tidak sholat tahun lah gitu ya, gitu, gitu ya, salam detik, terus, akhirnya bersabar itu setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai, ya, dari tahun 2000, mulai ada perkembangan sedikit-sedikit, saya kumpul-kumpulin sedikit-sedikit, uang dia, gitu, pas sedikit-sedikit lah gitu, yang lainnya sedikit-sedikit. Ya lama-lama saya punya adik mau bantuin, karena saya adik kan saya tuh masih sama orang tua kumpul ya, sama orang punya kamar lah gitu, kumpul gitu. Adik nggak tega gitu, artinya mau bantuin, silahkan bantuin, emang banyak nih kerjaan, karena orang-orang itu mau dagang gitu kan, pada mau ambil lah gitu, dagang gitu, dan terus begitu akhirnya adiknya banyak, yang perempuan gitu dia mau bantuin, silahkan, tapi emang ruangan itu sempit ya, rumah yang orang tua gitu, udah, saya bersabar, tunggu gitu, oh, dari tahun 2002, dari tahun 2000 sampai 2003, 4 tuh udah berapa tuh, sampai 2009 tuh, 2000 terus. Ini, berkat usaha kolak Poyum juga dapat dirasakan keluarga dan tetangganya yang ikut bekerja. Ada sekitar 20 orang pekerja, termasuk para distributor yang mengambil kolak untuk dijual kembali. Ya pokoknya kalau bisnis ya nggak sambil ngambil gitu aja lah, buat masukin di kantor-kantor gitu aja, sambil ngambil atau dibantu-bantu gitu aja, bantu-bantu yang lain juga gitu. Ya alhamdulillah lah, buat nama-nama dapur deh gitu, buat jajan-jajan anak di rumah gitu, bantu-bantu suami gitu lah, sambil buat anak-anak sekolah jajan, sambil biaya sekolah, malu buat anak-anak kuliah di rumah. Nih bapak ini yang lagi mulung biji salak nih namanya nih. Biji salak nih bapak Abung sama pak Agus. Pak Yosep juga nih, pak Yosep nih. Makasih banyak pak dibantuin pak.
Kalau ini ibu-ibu yang mau bawa nih, Ibu Wirna, ada Ibu Rahma, iya, ada Tete, iya. Udah selesai, Pak? Udah, saya sudah siap, Bu. Ya, sudah waktunya saya mau bawain, ya. Oh iya, Pak. Biar selamat deh, Pak, ya. Iya, Pak. Terima kasih, ya, Bu. Iya, sama-sama. Siap ya, Pak. Terima kasih. Iya, makasih banyak, Pak. Iya. Tiga orang anak tentunya tidak mudah untuk membangun usaha ini. Namun Pak Yum beruntung punya suami yang sejak awal selalu siap membantu. Sang suami pula yang selalu memberi semangat untuk terus maju dan pantang menyerah. Ya pokoknya kita jangan nyerah deh, biar pengisahnya makanan kita, namanya orang datang ya Mbak, ada yang gak habis apa. Pokoknya kita jangan nyerah, terus aja kita maju di situ aja. Dengan tekad dan semangat yang kuat, apapun bisa dihadapi. Kesibukan berjualan kolak ternyata tak membuat Pak Yum melupakan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Hampir semua pekerjaan rumah dilakukannya sendiri. Saya sempatnya satu minggu, kalau hari-hari lain saya nggak sempat emang. Ya cucian, gosokan, kalau memang ada yang bantuin mungkin saya nggak pernah pegang ini. Ya pegang sewaktu-waktu aja Mbak, saya fokusnya untuk dagangan aja. Untuk dagangan karena nggak ada yang bantu nih, ya saya semuanya kerjain sendiri. Dari nyuci, gosok, ya ke pasar, semuanya serba sendiri. Pak, saya ke pasar dulu ya, belanja nggak habis. Pasar dulu belanjanya udah habis. Kita cari ubi. Cari ubi, pisang. Cari ubi, pisang, ya sama cari gula merah. Pak Yum hanya seorang perempuan sederhana. Ia tak tahu pasti apa itu emansipasi dan persamaan gender. Yang ia tahu hanya bagaimana cara bertahan hidup. Pengalaman membuatnya belajar untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, ini tempat belanja saya masih di sini. Belanja pisang khususnya di sini. Yang jaga namanya Bang Mail. Bang Mail, pisang Bang Mail. Nah, dia nanti dikumpulin dulu. Pak Yuk hanya berharap usaha kolaknya bertambah maju dan mampu mengangkat derajat hidup orang-orang di sekitarnya. Rezeki memang diatur Yang Maha Kuasa, namun berusaha itu kewajiban manusia. Berkah itu terwujud dari sebungkus kolak.